Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Datuk Muhammad Khair, kemudian Pakcik Kapten Razak, Tan Sri, ada bersama kita hadirin hadirat muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sedang berada di hotel di Kuala Lumpur yang paling tinggi. Masih ada yang lebih tinggi lain Pak Ustaz, dalam kurung yang punya orang Melayu. Artinya apa? Saya selama ini dalam tausiah selalu saya sampaikan, belanja, membeli barang ke sesama saudara muslim. Kita pergi umroh, beribadah ke tanah suci Makkah. Tapi kita tidak lebih mendahulukan saudara seiman. Ungkapan saya ini banyak disalahgunakan orang, lalu dikatakan saya anti non-muslim. Benci, bukan benci. Saya hanya ingin supaya al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Bangga kita punya saudara beriman yang kuat. Ini kunjungan saya tahun yang ke-6. Dulu setiap sekian bulan jamaah dari Malaysia datang ke Pekanbaru. Rombongan. Sama macam Bapak Ibu sekarang dua bis datang ke Kuala Lumpur, begitulah dulu jamaah dari Kuala Lumpur datang ke Pekanbaru. Ketua rombongannya Pakcik Razak. Subuh mereka tausiah di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, Pekanbaru. Setelah selesai tausiah, datang Pakcik Razak menjumpai saya, mau membawa saya ke Kuala Lumpur 6 tahun yang lalu. Saya ke Kuala Lumpur ini setahun sekali saja, bulan Februari. Dari mulai jamaah 100 orang, 200 orang, sampai tadi malam di Shah Alam, kata pengurus masjid Imam Shah Alam, itu tadi malam 20 ribu orang. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Artinya banyak sikit jamaah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mundur kita 6 tahun yang lalu, kira-kira apa yang membuat Pak Cik Razak membawa saya ke Kuala Lumpur? Saya pun tak tahu. Waktu mau berangkat tuh saya tanya Ustaz Mustafa dan kawan-kawan yang lama di Malaysia, apa yang mesti saya sampaikan? Kira-kira orang Malaysia paham tak yang saya sampaikan? Yang sampai kita ceramah tausiah, orang mengangguk, kita sangka paham, rupanya mengantuk. Tapi Allah buktikan bahwa orang Malaysia paham. Karena kita hanya berbeda negara, berbeda pemerintah, tapi kita ada dua yang mengikat kita. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua adalah Melayu. Tahun 671, 100 tahun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 571 Nabi lahir di kota Makkah. 671, 100 tahun sesudah itu, ada seorang Tionghoa dari dataran Cina bernama Ising. Bukan ngising. Ising bahasa Melayu kencing. Datanglah dia ke Pulau Sumatera. Karena waktu itu di Pulau Sumatera sudah ada kerajaan besar. Kerajaan besar itu bernama Cahaya Kemenangan. Cahaya Sri Kemenangan Wijaya. Sri Wijaya Cahaya Kemenangan. Tapi belum Islam. Lalu kemudian 6 bulan dia tinggal di sana. Itulah salah satu bukti bahwa kerajaan Melayu tertua yang sampai tercium ke negeri Tiongkok kehebatannya, sampai mereka datang berlayar. Makanya orang-orang Palembang itu banyak putih, agak-agak sipit, karena banyak orang Cina menikah dengan orang Melayu. Dulu Melayu itu adalah orang yang tinggal di tepi pantai, orang pesisir, di tepi sungai, rumah kayu. Ini Pulau Sumatera,
unik Sumatera ini. Ini Pulau Sumatera, tepi kiri dengan tepi kanan Melayu. Pulau Sumatera, tepi kanan Belawan, Pelabuhan Belawan, turun ke bawah Tanjung Balai Asahan, turun lagi ke bawah Bagan Siapi-api, itu Melayu semua. Bahasa mirip-mirip, beda paling-paling tipis. Kalau Maya-Maya kemana, Bagan Siapi-api kemana? E sama O saja. Ini tepi pantai kanan, barat, tepi pantai timur pula, itu pun Melayu juga. Guna bahasa Melayu, Sibolga, kemudian atasnya Aceh, Singkel, itu juga Melayu. Pulau Sumatera, kiri Melayu, kanan Melayu. Yang tengah ini, nah itulah ada suku Batak, ada Mandailing, ada Karo, ada Fak-Fak, ada macam-macam suku di situ ada. Ada Simalungun, ada macam-macam suku. Suku Alas di Aceh atas. Orang Melayu memegang pesisir, yang bukit ini macam-macam suku ada. Lalu kemudian setelah Islam datang, Melayu ini pun menerima Islam. Salah satu dari orang di kerajaan Cahaya Kemenangan Sriwijaya tadi bernama Sri Nila Utama. Sri Nila Utama tadi pun terbang dari Sriwijaya Sumatera, menyeberang ke atas, membuat kerajaan baru. Itulah yang disebut dengan Kerajaan Melayu Tumasik. Anak-anak kita kalau disebut Tumasik, dia tak tahu. Tapi kalau kita sebut Singapura, dia tahu. Singapura. Asal Tumasik. Saya ingin kita nostalgia mundur ke belakang. Karena sekarang kalau sudah bicara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, itu setelah Inggris, Belanda, Portugis datang. Sebelum mereka datang, kita diikat dengan dua ikatan besar. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, karena diikat dengan persaudaraan. Diikat dengan agama, diikat dengan bahasa. Makanya walaupun orang Banjar menulis buku, tapi yang dia pakai tidak bahasa Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis kitab Sabilal Muhtadin, tapi yang dia pakai bahasa Melayu. Orang Aceh menulis buku, namanya Syekh Abdul Ra'ub As-Singkili, orang Aceh, tapi yang dia pakai bahasa Melayu. Ada sahabat saya membawa tamu berjumpa Sultan Yogyakarta. Dia pakai bahasa Jawa yang paling halus. Karena orang Jawa ada Jawa kasar, ada halus, sangat halus. Bahasa Jawa VVIP. Ngomong dia dengan Sultan tadi, tak lama Sultan pun berbisik. Apa kata Sultan? Bahasa Indonesia aja. Artinya apa? Ternyata bahasa yang bisa mengikat kita adalah bahasa Melayu. Kalau berjumpa orang di ujung Sabang, berjumpa dengan orang Papua, kira-kira bahasa apa yang dia pakai? Bahasa Melayu. Saya pergi tausiah ke Fak-Fak, Papua, lalu kemudian tausiah juga ke Raja Ampat. Apa kata mereka? Di sini Ustadz lebih 200 bahasa di Papua itu. Lalu mereka kalau ngomong saling paham. Tidak, karena bukan logat, bukan dialek. Memang bahasa berbeda. Lalu bagaimana mereka bicara? Menggunakan bahasa Melayu. Jadi Presiden Soekarno dulu ketika mendirikan negeri itu, memilih bahasa itu, maka dikatakanlah sebelum Soekarno, 1928, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mana ada orang Indonesia? Indo artinya Hindu. India. Nesia artinya pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah India. Karena di atas kita itu India, lalu kemudian di bawahnya kita, pulau-pulau yang kecil, 17.000 pulau. Jadi sebenarnya ketika kita bersatu bersama, ada yang mengikat kita. Ikatan yang paling besar adalah ikatan tauhid kepada Allah, hablum minallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ikatan sesama manusia, inilah bahasa
yang kita pakai hari ini. Oleh sebab itu ikatan kita ini kuat. Ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu jangan merasa kita sedang berada di tempat yang asing. Kita sedang berada di kampung halaman kita sendiri. Kalau memang di kampung halaman kita, kenapa mesti pakai paspor Pak Ustadz? Ya itu aturan zaman modern. Jadi tak pula bisa gara-gara tausiah ini nanti masuk ke Malaysia, mana paspor? Ini kampung saya. Dideportasi mereka gitu. Tapi rasa kebangsaan, rasa kebersamaan itu dijaga. Lalu kemudian muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Sebagiannya setelah Islam, sebagiannya sebelum Islam pun mereka sudah punya kerajaan. Namanya diabadikan Narasinga. Jadi stadion sekarang. Nama raja yang hebat. Nama itu menunjukkan dia tak Islam. Singa selalu dijadikan sebagai simbol. Raja di hutan itu singa. Dan kemudian di tanah Batak nama itu diabadikan sebagai si singa Mangaraja. Kemudian di Inggris pula diabadikan sebagai Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Di hutan singa, di tanah Batak singa, di Eropa singa, di bumi Melayu pun juga dipakai Narasinga. Itulah nama stadion di kota Rengat, Indragiri Hulu. Karena salah satu nama rajanya Narasinga. Tapi setelah Islam datang, raja-raja Melayu itu Islam dan kemudian nama-nama mereka berubah total. Maka dipakailah Muazzam Shah, Al-Mu'izzlidinillah. Muazzam Shah diagungkan. Shah artinya raja. Shin Alif Ha, Shah raja. Tapi kalau Shin Alif Ta, kambing. Hati-hati nulisnya. Ingat itu, tak betitik raja, betitik kambing. Jangan sampai lupa. Keluar dari sini, mana yang raja, mana yang kambing. Ingat, asal ada titik kambing. Lalu kemudian berubah menjadi kerajaan Melayu. Setelah Republik Indonesia berdiri, berubah menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Di atas Aceh, nama Sultan Iskandar Muda. Lalu kemudian ada kerajaan Melayu besar bernama Malaka. Dan saya dengar Bapak Ibu akan ke Malaka. Kapan itu? Hari Jumat. Harus diingat itu. Tausiah lupa tak apa-apa. Karena ada rekaman MP3. Tapi kalau sampai lupa ke Malaka ini jangan sampai. Malaka kerajaan Melayu terbesar sebelum runtuh pada abad ke-16. Parameswara nama pendirinya. Lalu kemudian kerajaan Aceh besar di ujung Sumatera bagian atas. Di Semenanjung pula ada kerajaan Malaka. Dan negeri kita yang paling dekat dengan Malaka ini yaitu Dumai. 1 jam saja naik speed. Lalu kemudian datanglah Sultan Iskandar Muda mau berjumpa kepada Sultan Malaka. Dan dia menelusuri keluar dari pantai Sumatera, turun ke Belawan, turun ke sebuah tanjung yang ada balai-balai disebut dengan Tanjung Balai. Menikahlah dia dengan Siti Selendang Ungu. Anak dari Raja Pinang Awan, kerajaan Melayu. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sultan Abdul Jalil. Anak laki-laki inilah raja pertama kerajaan Melayu Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran, Sumatera Utara. Lalu kemudian dia pun melanjutkan perjalanan. Jadi raja-raja dulu itu begitu. Singgah aja dia, lahir satu raja. Tapi jangan pula ibu cemas gara-gara ini. Lalu kemudian pula di bawah itu ada kerajaan. Itulah kampung halaman kita. Tahun 1723. Siak Sri Indrapura. Tapi kemudian ada yang unik dengan Siak. Asli, original, Melayu. Tapi kenapa tiba-tiba rajanya bergelar Syarif? Sultan Syarif Qasim. Padahal Syarif itu artinya keturunan Husain.
Kalau keturunan Hasan, Sayyid. Keturunan Husain, Syarif. Makanya kalau ada orang bergelar, kalau nama Syarif, kalau gelar Asy-Syarif, Sultan Syarif Qasim. Rupanya anak dari Raja Melayu Siak itu, perempuan, menikah dengan cucu cicit keturunan Husain alaihissalam, Husain radhiyallahu an, maka cucu cicitnya itu bergelar Sultan Syarif Hashim, dan raja yang terakhir adalah Sultan Syarif Qasim, yang sekarang diabadikan menjadi tiga: Jalan Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim, dan Airport Sultan Syarif Qasim. Paling tidak kita bisa cerita sikit saja ke anak cucu kita, yang sampai dia tanya, "Ma, ya, kenapa nama airport kita Sultan Syarif Qasim? Memang dari dulu dah begitu," saya tanya-tanya. Itu bentuk penghormatan kepada sejarah. Orang yang tidak mengerti pada sejarahnya, dia akan tidak punya kehormatan, tidak memuliakan. Maka Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan sejarah. Anak-anak cucu itu diajarkan Muhammad, anak Abdullah, anak Abdi Manaf, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Supaya apa? Supaya mengerti dia. Halaka mar'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan Melayu yang besar, dan mereka rata-rata yang mereka bangun itu adalah masjid. Tunjukkan kerajaan Melayu yang tak punya masjid. Tak ada. Pergi ke Medan, Melayu Delhi, ini Istana Maimun, ini Kolam Raja, ini Masjid Al-Masun, Masjid Raya. Arsitektur antara Belanda, Portugis, Arab, dan Turki. Unik. Sampai hari ini tegak berdiri. Lebih 100 tahun. Pergi kita ke Siak, di tepi sungai Siak, Masjid Syahabuddin. Masih tegak berdiri. Sebagian kerajaan tak ada masjidnya, Pak Ustaz. Kerajaan Pelalawan mana masjidnya? Sebagian masjid yang dibangun dengan kayu, kena hujan, dipukul ombak, sungai, habis. Tapi sebagian yang dibangun dengan batu, sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Raja-raja Melayu ini merasa dia tak ada ilmu. Mengatur negara, bisa. Tapi menurut dia, agama saya tak faham. Maka alim ulama yang pulang dari Makkah, itu mereka minta bantuannya untuk menjadi penasehat. Itu yang disebut dengan mufti. Maka di kerajaan Melayu Riau Lingga, ada bapak ibu nanti pergi, jangan hanya datang ke Kuala Lumpur, singgah nanti ke Batam, dari Batam menyeberang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang menyeberang lagi sampan kecil ke Pulau Penyengat, di situ nanti nampak makam Sultan, di sampingnya ada batu nisan Al-Habib As-Saqaf. As-Saqaf tulisannya. Orang kita payah menyebut As-Saqaf, siapa nama Habib itu? As-Saqaf. As-Saqaf. Lalu kemudian apa maknanya? Sultan Melayu merasa dirinya tak layak bicara agama, Melayu Riau Lingga, maka minta bantuan Habib dari Yaman. Dimuliakan Habib. Kita saja di zaman modern sekarang susah mau sampai ke Pulau Penyengat. Tapi bisa pula Habib dari Yaman difasilitasi untuk menebarkan agama. Pulau cantik indah. Dari Tanjung Pinang kita tegak sudah nampak warna hijau, warna kuning, menara tegak berdiri. Masjid yang dibuat dari semen bercampur putih telur ayam. Kuningnya kemana? Jangan tanya, saya tak tahu. Begitulah kayanya Raja Melayu dulu. Bukan dengan air dia campur, sehingga masjid itu kokoh, tebal dindingnya, setebal tiang hotel kita ini. Luar biasa. Apakah itu istana? Bukan. Ternyata pulau itu bukan tempat pusat kerajaan. Pulau itu hanyalah hadiah untuk istrinya Engku Putri Hamidah. Tapi jangan pulang-pulang dari situ, ibu minta hadiah macam itu. Artinya apa? Raja-raja memuliakan perempuan, menghormati para ulama. Di situ pula bersemayam makam
Raja Ali Haji, kebanggaan orang Melayu, yang menulis Gurindam 12. Bersemayam jasadnya, tertulis di dinding makam istri raja, bagaimana orang mengenang, berpetatah petitih, tutur kata yang santun, mengajarkan kita tentang adat istiadat, tentang bagaimana berakhlakul karimah. Dan sekarang kajian Gurindam Tunjuk Ajar Melayu diajarkan Dr. Mustafa Umar di An-Nur, kesesuaiannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, supaya orang Melayu tahu bahwa sebenarnya tokoh adat datuk nenek moyang kami dalam satu hembusan nafasnya berhembus adat dan agama. Di Bumi Minangkabau pula kita diingatkan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Hampir keseluruhan kita meyakini itu. Kalau tidak, nanti kita akan membenturkan antara adat dengan agama. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Islam. Dulu di Bagan Siapi-api, banyak di sana saudara kita Tionghoa. Kalau ada di antara mereka yang masuk Islam, mereka tidak disebut masuk Islam, tapi disebut masuk Melayu. Begitu juga dengan di Kalimantan. Saudara kita dari Dayak, kalau bersyahadat, dia disebut, dia sudah jadi orang Melayu. Karena Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang maunya, tinggal layunya saja. Sultan, kerajaan Langkat. Aceh di atas, turun ke bawah Langkat. Sultannya ini taat beragama. Maka dia tengok ada seorang ulama besar. Maka ulama besar ini difasilitasi, dimuliakan, dihormati, dicium tangannya, diberikan macam-macam. Itulah tanah bernama Babus Salam. Bab artinya pintu, salam keselamatan. Babus Salam, pintu keselamatan. Tapi kena orang Melayu susah menyebut Babus Salam, kau mau nak ke mana? Besilam. Sampai Tanjung Pura, lewat jembatan, belok kiri, masuk Besilam. Babus Salam. Siapa itu? Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Rokan dari mana? Riau. Tapi beliau menuntut ilmu, lalu kemudian pergi ke Makkah. Sebelum sampai di Makkah, transit di Singapura, Tumasik masa itu. Dan berjumpa dengan salah seorang Habib bernama Habib Nuh. Kata Habib Nuh, inilah calon ulama besar. Nampak disingkapkan Allah hijab. Maka kemudian pulang, memang betul. Sampai hari ini, semua sanad silsilah tarekat Naqsyabandiyah dari Sumatera sampai ke Semenanjung Melayu, itu semua sanadnya sampai daripada Tuan Guru, Tuan Guru, Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan mengambil kepada Syekh Sulaiman Zuhdi dari Jabal Abi Qubais, Makkah Al-Mukarramah, sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, diambil daripada sahabat Nabi, sampai kepada silsilah zikir La ilaha illallah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Sultan dari kerajaan Langkat itu adalah Sultan Musa namanya, yang menghormati dan memuliakan ulama. Yang lain-lain kita tak ingat, tak terkenang. Tapi yang dekat dengan para ulama, yang membangun masjid, maka sampai akhir zaman pun diingat dan dikenang sepanjang masa. Lalu kemudian Sultan Melayu Delhi cinta juga kepada ulama. Maka dia tahu ada ulama pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Nama ulama itu adalah, lupa pula, biasa ingat. Diundang beliau ke istana, diangkat menjadi mufti, lalu kemudian mengajar di Masjid Al-Masun. Murid-muridnya diantaranya, muridnya itu, itulah Profesor Muhammad Arsyad Talib Lubis. Lubis di ujung nama itu adalah suku Mandailing. Inilah salah satu cikal bakal yang menegakkan ormas bernama di Medan Sumatera Utara, Al-Jam'iyatul Wasliyah. Berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junayd Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga dengan di sini.
dari mulai kerajaan yang ada di atas, fatani. Cuman nasab sama, nasib lain. Sama-sama bernasab Melayu. Yang satu masuk ke Singapura, Tumasik namanya. Yang satu masuk ke Indonesia, Langkat, Asahan, Palembang, Jambi. Yang satu masuk ke Malaysia, Terengganu, Selangor, Johor. Yang satu menjadi Brunei Darussalam sampai hari ini. Yang satu pula masuk, yang dulu mayoritas menjadi minoritas. Dulu mayoriti menjadi minoriti. Itulah dia kerajaan Patani, Thailand Selatan. Orang laki-laki Patani kalau mau pergi ke sawah, dia tinggalkan pisau kecil kepada istrinya. Aku mau pergi ke sawah, kau jaga anak di rumah, ini pisau kecil. Nanti kalau datang mereka mau maaf-maaf cakap, merusak kehormatanmu, tak ada cara lain selain kau tusuk. Mati. Laki-laki itu diikat ujung kakinya dengan rotan sebesar kelingking, dicucuk dari celah tulang kaki. Tulang kaki yang kering ini, Bapak Ibu pegang, dicucukkan rotan kecil tajam, diikat kaki laki-laki itu. Yang bercerita ini siapa? Sahabat-sahabat saya dulu. Karena kami ketika kuliah di Al-Azhar, banyak kawan-kawan dari Fatani. Ketika saya buka-buka biografi dari ulama-ulama kita, ternyata mereka banyak yang belajar ke Fatani. Saya punya emak, nama emak saya Hajah Rohana. Emak saya ini punya emak, namanya Siti Aminah. Siti Aminah ini punya ayah, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini dalam biografinya saya baca belajar ke Patani. Dulu saya tak paham. Patani, saya sangka Pak Tani. Rupanya sebuah negeri Melayu nama Patani. Maka belajarlah Abdurrahman ke negeri Patani dengan belayar menggunakan kapal tongkang kayu. Gurunya di Patani itu cinta, suka kepada dia. Namanya Syekh Wan Mustafa. Lalu dia tengok murid ini, suka dia, dibawanyalah Syekh Wan Mustafa ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Maka belajarlah dia ke Makkah berkat pertolongan orang Patani. Dan tadi malam ketika kita sholat di Masjid Shah Alam, imam itu yang suaranya Masya Allah dari Patani, Karim Makki. Selesai sholat, kami bersalaman, Ustaz Samad, ayah saya ingin betul nak jumpa dengan Ustaz. Mana dia? Sudah meninggal dunia. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'anhu. Keinginan dia Ustaz, dia ingin Ustaz nak datang ke Patani. Bila Ustaz boleh datang ke Patani? Lama saya merenung. Kalau saya jujur, Desember 2020. Jawaban yang tak jujur, tak boleh bohong. Saya bilang nanti kalau ada masa luang, kalau ada orang yang membatalkan janji, saya akan datang ke Patani. Satu, karena ikatan agama. Dua, karena mereka minoritas. Tiga, karena rupanya moyang saya pun pernah menginjakkan kaki belajar. Dan kami berutang budi karena Syekh Wan Mustafa Al-Fatani yang membawa ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah 7 tahun pulang balik, berjumpa dengan Sultan Asahan. Sultan Asahan memberikan tanah karena sultannya juga cinta kepada ulama. Di tanah itulah saya lahir. Lalu kemudian pesan dari moyang kami, anak cucuku tak boleh sekolah Belanda. Itulah maka saya tak pernah sekolah umum. Karena mak saya memahami SMP SMA itu Belanda punya. Maka saya tak pernah sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, Aliyah, Al-Azhar, Maroko. Belakangan baru saya paham, mak SMP SMA itu bukan Belanda. Itu sekolah agama juga, karena ada nilai agama di dalamnya. Oleh sebab itu pentingnya kita mengetahui sejarah, sehingga perjalanan kita itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada nilai di dalamnya.
Karena bapak ibu nanti pulang akan ditanya oleh anak-anak kita, ayah mak dari mana? Mantap, tiang-tiang tinggi di Kuala Lumpur itu. Tapi kami sedang napak tilas melihat kerajaan-kerajaan Melayu. Ulama-ulama Melayu tidak hanya baca kitab, duduk berzikir. Sampai jam berapa Ustaz Tausiah? Jam 10 pas. Masih ada 7 menit lagi. Ulama Melayu tak hanya memetik tasbih berzikir. Mereka menulis kitab. Nama kitabnya Sairus Salikin. Sair artinya berjalan. Salikin orang-orang yang suluk menepati jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menepati jalan itu orang mesti ridha, tawakal, zikir, qanaah, jangan hasad, jangan musuh hati. Itulah agaknya isi kitab Sairus Salikin yang ditulis seorang ulama besar bernama Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falembani, Palembang. Dari Sumatera Selatan, Melayu. Kenapa itu yang Ustaz sebut? Namanya sama dengan nama saya. Syekh Abdul Somad Al-Falembani menulis kitab. Sampai sekarang jasadnya hilang. Kemana dia pergi? Mana kuburnya? Dia mendengar bahwa Kedah sedang berperang dengan Siam. Siam, Siam kata orang barat, orang putih. Siam kata orang kita adalah simbol kehebatan. Makanya di tempat kita ada kapak-kapak Siam. Ayam kalau belaga yang kuat, ayam Siam. Ikan laga yang merah menyala, ikan Siam. Padahal dari sungai kita juga. Siam itu sekarang adalah Thailand. Land bumi, bumi Thai, Thailand. Dia dengar bahwa berperang antara Melayu Kedah dengan Siam. Dia tidak bisa diam menengok ini. Dia tinggalkan pengajiannya di Palembang, menyeberang laut ke Kedah dan mati sebagai mati syahid. Artinya apa? Ulama tak bisa diam melihat kemungkaran. Ada masanya dia akan bangkit bergerak. Makanya ulama-ulama ini diasingkan, dibunuh berbagai macam. Untuk apa Ustaz ceritakan ini? Artinya kalau nanti ada bully, caci maki, itu belum ada apa-apa. Jangan Bapak Ibu marah. Saya tak tahan menengok caci maki di internet nih Pak Ustaz. Matikan aja HP-nya. Kalau tahan, tengok. Tak tahan, jangan tengok. Apalagi menjelang-menjelang 17 April ini. Luar biasa. Makanya beberapa kawan ini begini, saya bilang tenang aja, selesai 17 April berakhir, suasana memang lagi panas. Bapak Ibu ke Kuala Lumpur ini termasuk untuk mendinginkan suasana. Jangan heran nanti kalau kenapa Ustadz ini postingnya satu hari sampai tiga kali. Posting kemarin di TV Al-Hijrah, posting lagi sudah dijumpa dengan Menteri Besar Gubernur, posting supaya jangan terlalu, supaya kita tunjukkan pula ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Ini di Malaysia kita dihormati, kita disambut, kita dimuliakan karena ada kesamaan. Dan kita tak ada, kita bukan orang politik, kita tak ada tujuan apa-apa, murni karena lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya sampaikan 30 menit ini hanya secuil, comot sana, comot sini, ambil sikit, ambil sikit. Banyak lagi. Ini hanya pintunya saja. Untuk kelanjutannya, carilah buku biografi ulama Melayu. Oh, saya Pak Ustaz tertarik dengan cerita Ustaz, saya mau buatkan buku. Bagus, ensiklopedia raja-raja Melayu dan ulama-ulama Melayu. Tulis. Saya rasa kalau ditulis tak dibaca orang Pak Ustaz. Terus, saya mau buat film dokumenter. Bagus. Film biografi raja-raja Melayu. Dari atas sampai bawah. Saya tak Melayu, Pak Ustaz. Tidak mesti orang Melayu. Bukankah orang-orang Barat itu menuliskan tentang sejarah ulama kita? Mereka dikenal dengan Orientalis. Oriental, Timur. Orientalis, orang Barat yang peduli kepada sejarah Timur. Hari ini kalau kita mau mencari sejarah Melayu Siak, Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga, mana manuskrip? Mana tulisan tangan? Tak ada. Kemana barang-barang kita itu semua? Dibawa oleh Belanda ke Museum Leiden di Belanda sana. Yang tinggal di negeri kita apa? Songket sama lempuk durian.
sebab itu maka rupanya orang-orang barat itu kalau dia pergi dari negeri jajahannya, koper-kopernya itu isinya apa? Manuskrip. Kitab-kitab yang dulu ditulis tangan oleh orang-orang tua kita dibawa mereka di Leiden. Dan di perpustakaan Leiden itu, library Leiden itu ada satu bilik kamar khusus. Ini kamar pelelawan, ini kamar siak, ini kamar ada semua lengkap gambar sultannya, urutan raja, hulu balang, pangerannya, siapa ulamanya, siapa muftinya, ada semua. Dari mana kita bisa tahu gambar orang-orang besar masa silam? Rupanya yang menggambar itu adalah gambar jamaah haji Indonesia di Makkah 100 tahun yang lalu. Siapa yang menggambar? Rupanya yang menggambar itu namanya Abdul Ghafur. Karena nama Abdul Ghafur itulah dia bisa masuk ke Makkah. Padahal dia tidak Islam. Setelah dia balik ke Amsterdam, dia pakai nama aslinya Snow Horgrons. Dipakainya sorban, dipanjangkannya janggut, dipakainya jubah. Masuk dia ke Makkah. Siapa nama? Abdul Ghafur. Berkawan dia dengan ulama besar dari Banten. Yang menjadi ulama bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Pemimpin ulama Hijaz di Makkah menulis tafsir. Dia bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi dia tak suka sama Imam Masjidil Haram waktu itu. Ditulisnya dalam tulisan biografi dia. Aku tak suka dengan Imam Masjidil Haram waktu itu. Bahkan di fitnahnya. Kata dia Imam Masjidil Haram itu jadi imam di Masjidil Haram karena nepotisme. Itulah imam kebanggaan kita. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ahmad Khatib Minangkabau. Menjadi ulama kebanggaan sampai hari ini. Oleh sebab itu, maka sejarah ini kita sampaikan kepada anak cucu kita. Tak lengkap cerita Ustaz Abdul Somad akan dilengkapi oleh orang-orang yang datang setelah saya, insyaAllah. Jadi apalah judul tausiah Ustaz ini? Entah, tak apa judul. Tadi mau dikasih judul sedekah dan amal soleh. Oh, udah bolak balik kita cerita itu. Setiap tablik akbar di Indonesia di tanah lapang itu aja, sedekah. Mana kotak? Kotak, sedekah. Jangan lagi di Malaysia ini sedekah juga. Kalau sedekah di Malaysia, transfer aja langsung. Nomor rekeningnya Ustadz, suku Talang Mamat. Ustadz sebagai apa di situ? Tak ada. Bukan pembina, bukan ketua. Supaya jangan sampai ada fitnah-fitnah. Mudah-mudahan yang sampaikan ini menjadi pengetahuan dan menjadi amal soleh bagi kita, insyaAllah. Amin. Jadi kasih tahu 30 menit tausiah, 30 menit tanya-jawab. Ada kertas-kertasnya, akan saya jawab, insyaAllah.